di antara banyak kalimat yang Allah senangi ada empat kalimat pilihan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya siapa yang membaca empat kalimat ini seakan-akan dia mendapatkan diri, saya ingin menjadi orang pilihan. Berbahagialah anda yang tadi sudah tahu. Kita mungkin kalau tidak pernah mengenal faedahnya, apa sih makna dari subhanallah yang ini subhanallah tadi? Remeh. Tetapi ketika Nabi menyampaikan informasi yang sangat benar, valid dan tidak mungkin berdusta, maka orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi, sebenarnya dia telah memenuhi timbangan amalnya.